我要呢、這個。你打翻蟹都食。蟹都食，兩條蟹要。誒兩重。OK， 好啊。呢、這個同埋呢個骷髏肉。骷髏肉。係啊，骷髏肉。好好好。OK， 20 ringgit lah, Beijing sini lah, jadi ini guys. Paket 37 ribu, ada minum, refill, ada kuah, ada nasi, sayur, dan juga dua lauk. Enak, beneran enak. Chinese food yang suka kita lihat di film-film Cina gitu. Film Cina tempo dulu yang bentuknya kayak gini. Hello guys, welcome back again to my channel. Initial ABT. Channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau. Teman-teman, sekarang saya ada di kompleks Mall IC Tai Malo atau Venceslaus Morais. Di sini ada restoran Jepang, di sini ada supermarket Royal. Tuh. Nih, di sini banyak supermarket, guys. Nih, ini juga supermarket. Konten atau video saya kali ini tuh saya mau ajak kita untuk pergi cobain warteg yang paling murah di Macau sini. Kenapa paling murah? Karena harganya cuma 20 MOP guys. 20 MOP kita akan dapat 2 lauk, 1 sayur, udah plus nasi, udah plus dengan kuahnya. Dan kita bisa makan di situ pula guys. Kalau yang tempat-tempat lain saya review, ya kita cuma bisa beli dan nggak bisa makan di situ. Tapi ini kita bisa makan di situ, guys. Nah, kita akan ke sana. Saya juga akan kasih tahu cara kesananya seperti apa. Jadi, guys, kita kalau naik bus dari sini ya, tuh, mulai si Tai Malo ada bus 26A, 10, 10X, 34. Nah, begitu kita turun di sini, ini kompleks Hak Sawa namanya. Nih ada Royal yang gede itu. Nah, kita ke sini aja guys. Kita akan nyebrang ya. Nah, kita nyebrang di sini. Dan itu arahnya di sebelah sana guys. Kita nyebrang aja dari sini ya guys. Supaya cepat. Nah, dari sini kita belok kanan ya. Nah, belok kanan di sini. Sampai ketemu lampu merah sana ya. Lampu merah sana lagi itu ada yang invisible situ yang tuh. Nanti di situ kita akan belok kiri dan tempatnya itu udah dekat. Tinggal jalan sebentar kita udah sampai di tempat makan atau restorannya. Jadi guys, cukup dengan 20 MOP. Ini dia nih 20 MOP. 20 MOP ini kalau dalam uang rupiah dia sekitar 37.000 guys nih. Ya kan? 37 ribu rupiah sudah dapat nasi, 2 lauk, 1 sayur, plus dengan kuah lagi. Jadi mantap kan? Ini semakin membuktikan bahwa Macau itu tidak semahal yang orang kira. Bahkan Macau ini kedepannya itu akan lebih murah dari Jakarta guys. Saya bisa pastikan karena di Jakarta itu aduh, tambah hari, tambah mahal. Semoga saja harga-harga di sana itu nggak terus naik ya, guys. Nih, nah ini dia nih kos-kosan saya. Ini dia ada BCM Bank sana. Jadi, saya kosnya di sebelah sana. Nah, kita belok di sini, guys. Ini belok di sini. Kita lurus aja. Tuh. Lurus ke depan sana masih satu lagi sih kita akan nyebrangnya. Jadi ada yang lampu-lampu jalan itu, yang lampu berjalan itu, kita belok kanan sedikit dan kita lurus udah sampai. Nah, kita nyebrang aja dan kita jalan di pinggiran ini. Sekaligus juga teman-teman bisa lihat ini sudut-sudut kota Macau ini di mana ini. Ya pokoknya beginilah kalau sudut-sudut kota Macau guys. Nih ada apartemen, ada rumah itu, nggak tahu itu rumah apaan itu tuh. Itu kayak bengkel atau pabrik atau apaan itu guys. Nah,
kita masih lurus lagi ya ke depan sana ya, ada lampu hijau itu yang lagi jalan itu. Nah guys, itu dia tuh lampu hijau yang jalan-jalan itu tuh. Nah sebenarnya kita bisa juga jalan dari sana, dari depan sana juga yang kita lurus dari McDonald's dan juga dekat KFC dan China Mobile. Kita tinggal lurus ke sini, ya kan? Nih, kita lurus. Kita nyebrang. Itu ada di sebelah sini, guys. Warteg paling murah di Macau. Nah, ini dia nih, guys. Tuh. Kita udah bisa lihat ya dari sini. Oh, ini yang mahal ini nih. Nih. Nah, ini dia nih, guys. Warteg paling murah di Macau. Tuh. Kita bisa lihat tuh pilihan makanannya kan. Nih. Tuh, ini ada kuah, ini ada cuyok, ini ada kuluyuk, ada ayam, ada kayak apa ini? Pokoknya pilihannya tuh banyak banget nih. Yang beli juga nih, ini banyak nih guys tuh. Oh, saya mau yang itu tuh, guys. Nah, jadi nah di sini kita bisa tapau. Kita bisa bungkus atau juga kita bisa makan di sini. Nah, kita bisa makan tuh di dalam sana tuh, guys. Tuh, jadi mantap banget. Nah. Nih. Ini 20 dan 25. Jadi kalau dua lauk dan satu nasi, dua lauk, satu sayur dan nasi itu 20. Kalau mau tiga lauk plus sayur plus nasi itu 25. Nih. Saya ambil ini aja deh, guys ya. Ngantri dulu dan saya mau pilihnya yang apa ya? Ini. Eh, Cecem, koi. Oh, Yuli, kok? Hai, itu sih. Nah, jadi itu dia tuh nasinya. Ada sayur. Langsung. Li, kok, atau mai? Li, kok, kulu yuk. Ayo, kulu yuk. Oh, oh, oh. Oke. Oke, lah ya. Kita oke ya, kamto lah, sama nah, Beijing sih nah, jadi ini guys, udah, oke okay, kita masuk ke ini ya, nih, waduh guys, nih, kan, wah di sini juga bisa ini nih guys, kayaknya bisa apa namanya, bisa apa ini tapin lo ini nih guys, ini, nih. Kita bisa lihat ini makanan di sini tuh banyak banget dan oke, okay. Kita akan makan deh ya. Eh, Cecem, gue yang mau kuat di tong ah. Tong ah? Yao, oh yao. Hawa. Jadi udah sama kuah juga guys, nih. Tapi kuahnya itu panas-panas ternyata tuh. Wih, mantap banget guys. Oke, Nico. Tak. Jadi guys, ini ternyata gua bisa ambil sendiri guys. Ih, luar biasa kan di sini guys. Kalau makan di sini, gua ambil sendiri. Kalau makan dibawa pulang, ini bisa di apa? Mereka akan bungkusin ini guys. Oke, jadi kita ambil sumpit dulu ya. Ini sumpitnya. Bahkan sudah ada minumannya guys tuh. Ini ada gelasnya. Ini ada apa namanya? Ada tehnya guys. Jadi tuang dulu ya tehnya ini. Tuh. Oh. Ayo tuh cek otak lah. Ayo lah. Jadi guys ini dia nih paket 37.000. Ada minum, refill, ada kuah, ada nasi, sayur dan juga dua lauk. Oke, kita segera makan guys. Oke guys, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Oke, ini dia. Ini kelihatannya tuh mantep banget guys. Oh, kita cobain ini dulu deh guys. Kita cobain kuahnya dulu. Ini dia nih kuahnya. Oh. Oh, kuahnya enak. Mantap. Ada serainya juga nih. Ini ada apa? Seledri nih. Wah, ada ini nih. Minum teh tawar.
Ini dia nih guys. Kita makan. Ini dia nih apa namanya? Ayam ini nih. Ayam. Enak. Beneran enak. Airnya juga ya. Wow, nasinya ini lumayan banyak guys. Chinese food yang jika kita lihat di film-film Cina gitu, film Cina tempo dulu yang bentuknya kayak gini. Ayamnya fillet lagi. Asik banget guys ini. Sekali lagi saya kasih tahu, Macau ini untuk biaya hidupnya itu nggak mahal guys. Wah, ini nih enak nih. Tapi ini B2 ya. Jadi teman-teman yang kerja di Macau yang gak bisa ngumpul duit itu salah sendiri kan. Asuk aja minumnya langsung gini aja nih. Kalau kita kerja, let's say kita jadi cleaner di Macau ya, gajinya itu 14 juta tanpa lembur. Jadi kita tanpa lembur itu guys, kita pergi pagi jam 8, pulang jam 5 sore. Kita sudah bisa mengantongin 14 juta. Terus kita makan dua kali kayak gini nih, 40 gitu. Nah, di Macau sini 14 juta itu sekitar 7.300 MOP. Jadi kalau ini sehari lagi 50, ini kan 2 kali 40, tambah 10 deh, jadi 50. 50 kali 3, 50 kali 30, 1.500. Tambah tempat tinggal kita let's say 1.000, 2.500, genapin 2.000 deh, gak apa-apa. Itu kalau kita kerja cleaner ya. Gimana kalau kita kerja yang lain guys? Security gajinya 20 juta. Kalau kita nggak bisa ngumpul duit, kita sendiri. Di sini juga kalau kita mau makan makanan yang mahal, kita bisa. Karena di depan saya ini ada buat takin loh, buat bakar-bakar apa, buat rebus yang hotpot. Di sini juga bisa. Atau kita mau yang murah juga bisa. Mantap juga kan. Sorry.
bumbunya berasa, asamnya pas, terus apa ya, enak gitu. Walaupun ini makanan murah, tapi dimasaknya dengan niat, guys. Itulah orang-orang di sini kalau namanya masakan. Apapun masakannya itu dimasak dengan niat. Mau 10 kali prosesnya, mau 2 hari 2 malam cara masaknya, akan dimasak seperti itu. Jadi hasilnya udah pasti mantap. Udah pasti enak. Minum dulu. Minum refill. Sup, nyam-nyam soya. Oh, tak. Saya tawarin asup minum. Yokui, Ma. Oh, asup gak mau minum di gelas, dia mau minumnya di sini. Gak apa-apa sih, lo mantai kan? Apa sih? Oh. Lanjut lagi dan kita segera beresin. Aduh guys, ini lihat ini bumbunya itu. Chinese food yang di film-film guys. Sebenarnya udah kenyang ini tapi kita harus habis ini ya. Jangan nggak buang-buang makanan ya. Jadi kalau kita makan di sini, kalau kita makan makanan halal, ya kita harus pilih ikan. Banyak kok pilihannya. Ada ikan, ada ayam, ada sapi. Tapi kalau kita makan segalanya, hajar aja. Semua makanannya enak. Kau tim, selesai. Mantap jiwa. Kuah bisa tambah, air bisa tambah, teh lagi, bukan air putih biasa. Mantap. Oke guys, kenyang banget. Tuh yang lagi makan guys, rame banget. Tuh. Ini dia ada kipas, ada aircon juga. Jadi ya kalau kita makan di sini kita nggak akan merasa gerah. Dan ini dia yang saya bilang buat hotpot guys. Tapi loh. Jadi kalau mau makan yang mahal, makan yang murah bisa di sini. Namanya ini nih guys nih. Hoi Peng Lau. Oke guys, itu dia video saya kali ini. Saya sudah datang makan, sudah juga kasih tahu warteg yang paling murah di Makau sini. Harganya 20, 2 lauk, sayur, plus nasi, plus kuah, plus dengan minumnya itu. Dalam uang rupiah 37.000. Mantap kan? Teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya. Untuk YouTube channel saya semakin berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, menarik tentang Hong Kong dan Makau. Dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.